Oke teman-teman, kali ini Beni 88 lagi bersama Bang Pijai dari Malaysia ya? Bang Apis dari Malaysia. Ini Abang kita Apis ini mau melintas dari Prapan menuju ke Padang. Bang Apis ini goeser dari Malaysia. Pagi ini Beni 88 lagi menyambut Bang Apis. Oke Bang Apis, semoga selamat di perjalanan. Oke Bang. Ya, Beni 88 kita mendoakan persahabatan sepeda ini, satu sepeda, satu sahabat Bang Apis. Ada perjalanan. Amin. Oke teman-teman, inilah pengawalan Beni 88 terhadap goeser sahabat kita dari Malaysia yang ingin menuju ke Padang teman-teman. Kali ini Beni 88 bersama goeser dari Malaysia ini lagi melintasi Jalan Gatot Subroto atau tepatnya jalan menuju Pabati teman-teman. Terus perjalanan Beni 88 bersama goeser dari Malaysia. Oke, perjalanan tetap kita lanjutkan. Cekidot. Dari negara Malaysia menuju Indonesia ini memang perjalanan cukup melelahkan. Namun begitu, abang kita di vision ini tetap semangat mengayuh sepedanya menuju arah ke Danau Toba, tempat wisata yang berada di Sumatera Utara. Ya, tetap semangat abang kita ini. Oke teman-teman ya, perjalanan abang kita habis dari Malaysia ini tetap kita lanjutkan, diiringi oleh YouTuber Beni 88. Salam sehat selalu untuk kita semua. Perjalanan kita lanjutkan. Check it out. Perjuangan goeser Malaysia yang termasuk cukup melelahkan. Dan abang da kita ini lagi menuju arah ke Siantar. Tempat ini di Bukit Kataran. Menuju arah ke Naga Kesiangan. Ini 88 mengadakan pengawalan dari belakang sesama goeser. Mana tahu suatu saat ini 88 goes ke Malaysia akan kembali disambut juga oleh abang da Vision. Oke teman-teman ya, perjalanan tetap kita lanjutkan. Oke abang da, tetap semangat. Kalau capek istirahat dulu, bisa lanjut. Ini dia abang da kita goeser ini, tetap ditemani Beni 88. Istirahat dulu bang, istirahat. Luar biasa Bang Vision ya, Bang Apis ini luar biasa ini. Ini lagi istirahat di Kataran, tanjakan Kataran teman-teman. Keseruan Beni 88 bersama abang kita Apis ini tetap setia menggiring perjalanan abang Apis. Untuk rekan-rekan di Malaysia, dukung terus semangat Bang Apis dalam goeser di Indonesia untuk menuju Samosir tembus ke Kota Padang. Perjalanan Beni 88 bersama Bang Apis sebentar lagi kita lanjutkan. Tapi abang udah habis ini istirahat dulu. Oke teman-teman ya, ikuti terus keseruannya. Check it out. Beni 88 lagi bersama abang udah habis. Ini lagi di tanjakan Kataran menuju Siantar ini. Abang Apis kita ini lagi istirahat bersama YouTuber Beni 88. Beni 88 setia menemani. Walaupun gitu, walaupun Beni 88 tidak ikut goes, tapi Beni 88 tetap menemani. Oke teman-teman ya, perjalanan abang kita habis, tetap dilanjutkan menuju Prapat, langsung ke mana bang habis tadi? Padang ya. Ke Padang. Oke. Habis Padang. Mohon doa restunya teman-teman ya. Oke, perjalanan bang habis bersama Beni 88 tetap dilanjutkan. Check it out. Luar biasa teman-teman, abang udah habis kita ini. Hanya bermain tunggal aja menuju ke Prapat. Ini goeser dari Malaysia ini. Mohon dukungannya. Goeser-goeser dari Malaysia. Abang habis ini lagi menaiki tanjakan Bukit Kataran menuju ke Siantar. Iya.
Oke Bang Api, tetap semangat. Bini 88. Luar biasa Bang Nagita. Oke, perjalanan tetap kita lanjutkan. Perjalanan abang kita habis dari Malaysia. Luar biasa teman-teman. Ya dapat teman-teman saksikan dari video YouTube ini 88. Walaupun bermain tunggal, abang kita habis ini tetap semangat teman-teman. Jadi ya saksikan keseruan videonya. Tetap semangat Bang Abis, tetap semangat. Yeah, luar biasa. Man, akhirnya sampai di sini perjalanan Bini 88 menemani abang kita habis dari Malaysia untuk menuju ke Perapat sampai Kota Padang. Semoga teman-teman memberi dukungan kepada abang kita habis ini dari Malaysia. Mohon doa restunya teman-teman ya. Satu sepeda, 1 juta sahabat. Saya sudahi dulu video Bini 88 bersama Abang Dahapis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, 1 sepeda, 1 sahabat. Oke, Bang Dahapis. Terima kasih, Bang. Oke, selamat buat ya. Goeser dari Malaysia ya. Oke, amin. Selamat-selamat jalan Abang Dahapis.